Okey, bismillahirrahmanirrahim. Di Kelantan nak share mengenai brek. Kalau contoh kereta customer ada bunyi brek belakang, bunyi kik-kik macam anak tikus tu, ada masalah. Contoh kalau depan pun sama juga. Contoh dia macam ni. Kita brek dia bunyi kik-kik, bunyi macam anak tikus eh. Cara dia mudah je. Buka tayar, lepas tu tembak angin kat sini. Tembak angin kat sini. Kadang-kadang dia tersangkut batu. Ada juga. Kalau tembak angin tapi bunyi lagi, okey. Cek ni. Cek dia punya piring ni. Di sini piring dia ni. Kalau dia ada cala ataupun ada macam makan dalam pun, memang ada efek bunyi juga. Tapi sekarang kita dah cek kereta ni, kata customer saya ni. Customer bengkel Adik Kelantan ni, saya dah cek. Cala tak ada. Batu tak ada lekat. Okey, tahu tak apa. Kena buat dia macam ni. Contoh kita cek brek, pack brek pun tebal lagi. Pack brek tebal lagi. Bermakna tak ada masalah dengan pack brek lah. Tetapi stay dia bunyi tak. Okey, batu dah cek tak ada. Ni punya disc brek pun dah cek. Okey. Satu lagi, kat dalam ni tebal, pack brek tebal. Jadi part nombor 3 kena buat macam ni. Kena buka ni. Buka, keluarkan ni. Dia punya pack brake dia, contoh ni lah. Keluarkan benda ni. Lepas tu keluarkan benda ni. Ni, tengok saya share ni, saya bagi ilmu ni. Okay, saya share ilmu saya. Dekat sini ni, dekat permukaan dia sini ni. Tak? Dekat permukaan ni asah dia. Gosok dia. Yang tajam, nampak tajam ni. Gosok dia, sapu dia bagi. Jangan bagi tajam macam ni. Sapu dia. Sapu dia dengan kertas pasir ke, dengan kikik, dengan apa-apa, dengan mata grinder ke, ikutlah sapu dia. Sapu dia sini sekeliling, ni pun sapu juga. Sapu. Lepas tu okey, tembak angin semua, situ pun tembak angin, pasang balik. Pasang kat dalam ni. Pasang balik. Okey. Biasa macam itulah saya buat. Berkesanlah. Okey. Apa-apa cerita, follow saya, komen saya akan share lagi ilmu. Okey. Okey, bye.